Welcome my channel guys. Okay, untuk bro and sis yang pada pagi ini sudah mulai aktivitas, ya ketemu lagi dengan saya Didi di channel yang membuat happy kalian semua. Okay, di episode kali ini saya mau mengajak kalian untuk memotret superhero yang dua buah ini saya punya adalah Deadpool sama Spiderman. Nah ini sebenarnya tantangan dari teman, dia minta saya untuk memotret dua superhero itu saling berkelahi. Loh, padahal lucu kan, superhero kok disuruh berkelahi. Tapi sebelum kita akan proses memotret, seperti biasa bumper dulu guys. Oke, di sini saya punya dua superhero. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini dua superhero yang biasa saya gunakan untuk acara motret-motret toys. Seperti kalian bisa lihat di IG saya. Nah, di situ banyak saya motret kedua superhero ini. Cuman kali ini episodenya adalah memenuhi tantangan dari teman. Dia minta kedua superhero ini saling berkelahi. Nah, cuman dia tidak memberikan spesifikasi bagaimana cara berkelahinya. Ya itu terserah saya. Jadi nanti saya akan buat yang nggak terlalu ekstrim untuk berkelahinya. Karena ya susah juga kalau ini harus didirikan dan sebagainya kan. Nah, ini dua superhero. Terus peralatan lain yaitu ini adalah tempat CD sebetulnya. Nah, tempat CD ini saya gunakan untuk alas. Terus yang pasti peralatan tempur yang saya pakai di sini adalah Canon EOS yang biasa. Canon EOS M3. Lihat ya, ada. Ya inilah Canon EOS M3. Ini saya nanti pakainya lensa adalah 55-200. Memang zoom sih, tapi di sini ada makronya 1,3. Jadi seperti yang saya lihat di mana namanya di dan spesifikasinya itu, jadi dia minimal jarak 1 meter. Oke, ini untuk lensa andalan saya untuk memotret mainan tersebut. Nah, untuk lokasi motretnya masih di seputar rumah. Nah, ini mumpung masih nggak terlalu panas. Nggak, saya perlihatkan nanti lokasinya. Nah, sebelum kita memotret untuk menambah semangat, kita makan snack dulu. Nah, ini snack punya UNI snack. Nah, variannya banyak, kalian bisa membeli di sana, di ikutin aja IG-nya UNI, nanti saya tampilkan. Nah, itu banyak sekali varian snack, kalian bisa beli, bisa menambah semangat untuk aktivitas. Nah, satunya ini saya mau cobain puntir-puntir punyanya UNI. Oke, ini salah satu snack yang saya suka di UNI snack adalah bentir-bentir. Rasanya manis, gurih, renyah. Ini membuat semangat saya nanti menambah untuk gairah aktivitas saya dalam memotret dua superhero tersebut. Kalian cobain, beli di sana, kalian cobain sendiri snack punyanya UNI. Oke, okay. Inilah salah satu tantangan dari teman untuk membuat cerita tentang superhero yang sedang berkelahi. Sebetulnya kalau di FB saya itu banyak, di FB, di IG itu saya kan kadang motret mainan menggunakan dua superhero itu ya, untuk cerita-cerita yang
unik-unik. Ya, kemarin kalian bisa lihatlah di IG, di IG saya, situ banyak saya tampilkan gelas superhero ini untuk proposal. Oke, kita praktek langsung. Kita coba bagaimana spot yang bagus untuk pose berkelainya. Oke, lanjut. Jarak antara objek dengan kamera minimal 1 meter ya, karena di sini kan keterangannya makronya adalah 1 meter 33 feet atau 3,3 feet. Nah ini ya. A few moments later. Oke, itu tadi foto yang saya ambil untuk beberapa pos sebetulnya. Cuma tadi ini hanya salah satu bagian yang saya perlihatkan ke kalian tentang tantangan dari teman saya, yaitu membuat dua superhero itu berkelahi. Nah, nanti kalian bisa tadi kalian bisa lihat slide-slide foto yang sudah saya ambil. Nah, semoga kalian happy juga bisa melihat hasil foto saya. Mungkin kalau ada kekurangan ya dimaklumi aja. Oke, gitu teman untuk episode kali ini, semoga kalian happy juga. Hanya mainan yang membuat kita happy. Sampai ketemu di episode
episode selanjutnya. Tapi yang pertama kali datang di channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kita bisa happy-happy dengan mainan bersama. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.